orang lain menindas kamu, orang lain membuli kamu. Ingat, ketika kamu meladeni mereka, berarti kamu sama saja seperti mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti kita harus putus asa, depresi, sampai bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Yang harus kita lakukan itu bersabar, diam, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka diberi kesadaran. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuh, Allah bersama orang-orang yang sabar.